Halo teman-teman, selamat sore, selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan mereview motor VR CrossX 200ES ya. Motor ini limited edition teman-teman. Dari pabriknya sudah tidak diproduksi lagi. Ini motor 2017 teman-teman. Oke teman-teman, mari kita cek dari depan ya teman-teman. Ini harusnya ada lampunya teman-teman. Sudah diganti repeat number ya teman-teman. Ini spakbornya masih orisinilnya, cuman diganti poletnya saja ya teman-teman. Polet sudah diganti. Ini untuk shockbreaker depannya memakai orisinilnya ya teman-teman, sudah upside down, pakai orisinil CrossX 200ES. Pelek sama bannya masih orisinilnya. Ini cakramnya juga masih orisinil VR ya teman-teman, dari pabriknya belum diganti teman-teman. Kita lanjut ke mesin teman-teman. Nah, ini mesinnya juga masih orisinil ya teman-teman. Bisa kita lihat. Nih, masih orisinilnya VR ya teman-teman. Rangkanya juga masih orisinil VR. Ini VR motor Indonesia. Ini polet bodinya sudah diganti teman-teman. Arto Morozon knalpot GP7. Teman-teman, kita ke ini, suspensi belakang sudah memakai tabung ya teman-teman, monoshock sudah pakai tabung teman-teman. Ini kita ke armnya teman-teman, halu-halunya masih memakai orisinil VR ya teman-teman. Halu-halu bersih ini mah. Bisa kita lihat. Kita lanjut ke knalpotnya teman-teman. Knalpot memakai GP7 teman-teman. Suaranya dan tarikannya jadi berbeda teman-teman. Semakin mantap. Kita dengerin suara knalpotnya teman-teman. Bisa kita dengerin ya teman-teman. Thank you.
jalan ya teman-teman. Ini sudah pemakaian 3 tahun, gimana tenaganya? Kita tes ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Terus selanjutnya kita ke cakram belakang teman-teman. Sudah di spray, cakram masih orisinilnya ya teman-teman. Sudah pemakaian 3 tahun tapi cakram masih bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat cakramnya masih bagus. Ini pelek sama ban masih orisinilan ya teman-teman, bisa kita lihat. Pelek sama bannya teman-teman masih orisinil, lumayan kandel ya teman-teman, udah pemakaian 3 tahun. Bisa kita lihat teman-teman. Terus kita ke gearnya teman-teman, gearnya juga masih orisinil teman-teman. Bisa kita lihat gear masih orisinilnya biar. Kita lihat teman-teman. Rantai. Ini stepnya sudah diganti ya teman-teman. Ini kita ke belakang teman-teman, ini udah dicopot. Harusnya ada lampu sen sama spakbor sama dudukan plat nomor, ini dicopot. Soalnya motor ini ke gunung ya teman-teman, jadi nggak perlu pakai lampu sen dan lampu rem. Kita lanjut ke bagian joknya. Joknya sudah diganti ya teman-teman. Ini semuanya masih orisinil teman-teman. Ini sudah diganti teman-teman. Kita lihat. Setang juga sudah diganti teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita coba ya teman-teman, gimana tenaganya, gimana suaranya, nanti kita coba. Oke, mantap. Coba tes teman-teman ya. Thank you.
tadi pengetesan motor VR Cross E200S tahun 2017. Ini sudah pemakaian 3 tahun, ternyata masih mantap tenaganya teman-teman. Itu semua berkat knalpot GP7. Jadi tenaganya semakin jos gandos. Tenaganya kencang teman-teman, suaranya endulz. Oke teman-teman, saya akhiri dulu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu dapat pahala. Oke teman-teman, biar mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.